Yeah. Oke, assalamualaikum kawan-kawan semua. Bertemu lagi kita kali ini di video memancing bersama rakan-rakan di sini. Oke. Kawan, hari ini kita datang sudah lewat petang, jam 6:30 kita baru bermula. Kita tidak datang awal seperti biasa. Hari ini kita datang sebelah petang. Jadi untuk cuaca hari ini, alhamdulillah cuaca agak baik. Memang baiklah cuaca hari ini, cerah dan malam ni. Nanti kau boleh nampak dekat belakang. Kalau boleh ni, kita tengok dekat belakang. Okey, mana naik jam? Ah, okey tu, ada bulan. Cuaca terang. Okey kawan, kita setting dulu pancing untuk kita turunkan pancing kita. Kita sambung balik video ni nanti setelah pancing kita turun ni kawan. Kecip. Kita cari umpan dulu. Ya, yeah, cari umpan dulu. Kita sekarang kita guna ni Apollo. Apollo ah. Cari umpan dulu. Mudah-mudahan ada. Allah beli jam. Cuaca pun tu bagus. Ya, yeah, cuaca bagus. Cukup baik. Tu bulan. Mudah-mudahan. Oh, bulan terang. Air pun baru nak pasang kan ni kan? Ah, baru nak pasang. Dia sampai pukul 12 dah. Oh, 12. Tapi satu pun lebih tak? Satu pun berapa dah? Oh. Okeylah kita tengok arus dia. Sekarang kita guna kaedah Apollo dia depan. Depan hidup lah. Hmm. Mudah-mudahan dia juga malam ni. Yang turun ni pun bukan alam, utai daya. Utai ya. Utai terus ni baju. Itu tapi ini bukan tim otai kan? Bukan tim otai. Tim otai itu di dalam sawit punya geng. Ya, betul. Eh, tim otai itu lain lagi jam. Itu dalam sawit punya geng. Kalau di sini dia satu orang, saya yang otai. Abang ni jam dengan kuacinya. Tetap dengan kuaci kalau pergi mancing. Lama-lama kuaci jadi umpan. Yang tambat malam tu lah. Kau dengan asam, goreng. Oh, mantap. Kalau kena malam ni kan, Goreng-garing. Ya, garing-garing lah. Kita cuba malam ni mantap. Kau dah sembuh dah rikir kan. Ya. Tempat mana ni tempat ni memang tempatnya jadi rebutan ni. Tempat ni kan. Semua fokus. Ya, fokus di sini kan. Berebut ni. Tempat ni kan. Ini saya jadi fokus. Pada sini banyak sejarah dia. Banyak ikan tabung. Bagi sini ikan tabung. Ikan merah. Di sini lah tempat ni. Yang pernah lah. Semua berebut tempat ni. Balik cip lah. Ya. Ikan merah tu. Ada luas kelok dia kan? Ya, yeah, di sini juga yang jadi rebutan. Jadi Sam, pot sana tu bila nak dicubuk? Pot mari. Sudah? Bila pergi? Cip. Dari mana? Sana. Oh, yang tadi tu. Di mana hujung ni? Ya. Oh, belum lagi. Yang kita pergi dekat ada yang tu, yang sudah pergi turun dengan sedmi tu. Lepas tu pulang pun sisi. Kalau kau nak ikan ramak, dia ni buat ni. Thank you.
Okey kawan-kawan, sekarang ni kita tengok dulu keadaan air di jeti ini. Jadi kita datang pun sudah sebelah petang tadi, sudah 6:30 baru kita sampai di sini. Menangkan hari ini memang kita ramai-ramai telah berbincang untuk datang memancing di sini. Waktu petang lah, air pun baru mula naik pasang. Jadi untuk ketinggian paras air pada hari ini dia tak tinggi, dia cuma 1 lebih. Jadi kami memang merancang untuk inilah, untuk datang sebelah petang begini lah. Dengan orang boleh nampak tu, okey, suasana waktu masuk maghrib di kawasan ni memang cantik. Dan sekarang air baru mula pasang kawan-kawan, baru ni baru naik. Ada kawan kita dah pergi ke ujung ni juga. Okey, ada nampak bintang. Cuaca hari ni pun cantik kawan-kawan. Kalau ni boleh tuh nampak ada bulan, cuaca cerah, bulan pun cerah, hanya cahaya bulan tu diatasi oleh lampu neon. Ah? Jadi? Ikan putih makanlah. Okey, kawan mengelak ikan putih. Jadi memang cantik lah kawan petang ni. Sementara ni kita masih belum lagi turunkan pancing kita, memandangkan kita masih menunggu kawan yang satu lagi datang untuk bawa umpan kita, umpan hidup, udang hidup kita. Jadi dia belum sampai, jadi kita masih menunggu lagi. Kawan yang lain tengah ni pancing Apollo tu untuk cari apa ni, umpan ikan tamban. Jadi sekarang kita masih menunggulah. Ini untuk pengetahuan kawan-kawan, lampu yang sana tu, yang di tengah-tengah tu, ni di depan kita tu, itu adalah Kampung Bambangan. Yang mana Kampung Bambangan ni, kalau kita ikut jalan darat, kita boleh masuk daripada Simpang Sikunto Batu 11 tu, untuk di kawasan sandakan ni lah. Di sana ada sepertinya ada macam resort. Hanya saya belum pergi lagi untuk ni ke apa, untuk review tempat tu. Tapi insyaAllah akan datang, saya akan upload video lama saya, video lama saya waktu saya pernah pergi ke Kampung Bambangan ni. Ada satu video saya pernah buat dulu, tapi bukan untuk ni lah, channel lama saya yang saya tak kembangkan channel tu. Saya akan upload dulu insyaAllah. Lepas itu video tu direkam sebelum waktu pandemik lagi, dan anak-anak saya masih kecil lagi waktu itu. InsyaAllah saya akan upload dulu video tu. Lepas tu saya akan upload, ada masa nanti saya akan pergi review di kawasan Kampung Bambangan tu nanti. Dan kita akan upload video terbaru perkembangan tempat ni, apa kata kalau bahasa Indonesia dia, tempat wisata tu di kampung nelayan tu, di masa pandemik ni nanti. Okay, kawan, kita nak pergi setting dulu pancing kita, supaya kalau apa ni, sampai sudah umpan hidup kita, udang hidup kita nanti, jadi kita boleh teruskan memancing lah. Jadi tak sampai. Aku ada juga cip, sekejap lagi aku mesti turun ni. Ada juga aku punya.
pancing gini. Yang kecil. Ini mangal yang sambal terus. Popot. Baik, umpan lah ya. Hah? Umpan lah ya. Satu itu lah. Sim okey ke? Hah? Sim pakai ni sim. Gelamak. Ibu gelamak. Wow. Mantap oh. Mantap eh. Kalau tak dipatuk lagi tak tahulah. Lagu ngam sudah. Hey, kawan-kawan, masih lagi kita berayau-rayau di sini nih, menangkan satu lagi rekan kita yang sepatutnya datang bawa umpan, sampai sekarang masih belum datang lagi. Jadi kita masih lagi menunggu umpan, sebab kita pakai pancing Apollo untuk dapatkan ikan tamban itu pun macam tak ngam, tiada ini, tiada kita dapat tamban. Ini sekarang kita masih merayau-rayau lagi nih, masih menunggu kedatangan kawan lah. Cahaya bulan pun cukup terang, bulan besar. Angin pun oh sedap. Tak kuat, tidak perlahan anginnya. Langit pun cantik, ada bulan, ada bintang. Kita boleh nampak kawan-kawan di laut sana ada nih bot nelayan, mungkin masang pukat ataupun apa. Ada lampu-lampu tu. Ada nelayan masih lagi mungkin memukat. Okay, video kita sebelum ini kawan-kawan tu jeti yang sebelah sana tu, jeti di sebelah sana tu. Ini sekarang kita berpindah ke jeti baru ni lagi balik. Tapi sayang pula hari ini umpan kita masih belum sampai-sampai lagi. Tapi tak apa. Sementara menunggu umpan datang ni, kita nikmati dulu keindahan alam di sini.